Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Pagi ini saya sedang berada di petak antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong. Tepatnya di area itu ya, proyek double track antara stasiun Gede Bage dan stasiun Kiara Condong. Di pagi hari yang sejuk ini teman-teman, untuk mengisi kekosongan di hari Minggu, saya hadirkan untuk teman-teman kereta api Turangga dengan memakai livery menyambut selamat Hari Raya Idul Fitri ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tapi sebelumnya, sebelum kereta Turangga melintas, terlebih dahulu akan segera melintas di sini kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Malang menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Malabar persiapan melintas langsung di stasiun Gede Bage dan persiapan berhenti di stasiun Kiara Condong sebelum diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Selamat datang kereta api Malabar. Perjalanan Anda sudah sampai di Kota Bandung. Sebentar lagi akan segera sampai di stasiun Bandung ya. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api Turangga yang hari ini atau pagi ini memakai rangkaian yang sudah full, dipasang stiker menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, 1445 Hijriah. Yang diberangkatkan awal dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Begitu terus videonya sampai selesai. Selanjutnya, sebentar lagi segera melintas di sini kereta api yang kita tunggu, yaitu kereta api ekspres Malam Turangga yang diberangkatkan dari Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api ekspres Malam Turangga ini sudah memakai livery menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, 1445 Hijriah. Dua rangkaian, tapi lokomotifnya belum ya. Makin indah aja teman-teman kereta api ekspres Malam Turangga ini dengan membawa panoramik dan memakai livery menyambut Hari Raya Idul Fitri ya untuk rangkaiannya. Selamat datang di Kota Bandung. Kereta api Malam Ekspres Turangga.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas dan jaga selalu kesehatan. Pabelit ya, jadi lupa, aduh ya Allah. Pokoknya itu ya yang diambil untuk hari ini, hanya kereta api Malabar dan kereta api ekspres Malam Turangga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua.